Alright geng, jadi ini adalah telefon mid-range terbaru daripada Vivo Malaysia, iaitu Vivo V27 5G. Jadi jom kita tengok apa yang best pasal phone yang cantik ni. Alright, jadi first kali aku nak cakap pasal rekaan untuk telefon ni. Jadi warna yang kita dapat ni adalah warna hijau emerald green, dan aku rasa dalam banyak-banyak warna yang ada untuk Vivo V27 ni, warna ni adalah paling cantik. Terus selain daripada warna ni, ada dalam warna emas dan juga warna hitam. Okay, dekat belakang dia ni dia ada corak macam limestone ataupun batu marmar. So memang nampak sangat premium lah, sangat eksklusif. So walaupun dia sebuah phone mid-range, dia masih nampak macam sebuah phone yang mahal. Okay, lepas tu pembuka belakang dia ni berkilauan. Tapi dia bukan yang macam cermin tau. So korang punya kesan cap jari tu tak adalah nampak obvious sangat. Masih tersorok lagi. Tapi of course kalau korang tak nak langsung kesan cap jari dekat phone ni, aku nasihatkan korang pakai je sarung Luxina yang ada sekali dekat dalam kotak ni. Okay, lepas tu dia punya design kamera bomb dia aku rasa macam biasa je untuk sebuah phone mid-range. Kemudian satu benda penting yang korang kena tahu adalah dekat bahagian sisi ni, dia ada bahagian sisi yang melengkung ataupun curve. Okay, jadi Vivo cakap ini adalah telefon curve screen Vivo yang paling nipis setakat ni, iaitu setakat kenipisan dia 7.36mm sahaja. So memang bila aku pegang ni, rasalah nipis dia tu. So senang masuk poket, dan kalau korang suka phone yang nipis dan tak tebal, ini phone yang sesuai untuk korang lah. So walaupun bahagian sisi dia nipis, masih boleh nampak bahagian tepi tu dia ada rekaan rangka aluminium yang berkilauan. So boleh power button dengan volume dekat bahagian kanan. Lepas tu kat bawah ada satu port USB-C dan juga ada ruang untuk dua card SIM. Lepas tu ada speaker sekali lah. Okay, satu kekurangan pasal design Vivo V27 ni adalah dia tak ada sebarang rating kalis air ataupun IP rating. So korang kena hati-hatilah waktu berada dekat dengan air macam pantai ataupun swimming pool. Alright, dah habis cakap pasal design dia, sekarang aku nak cakap pasal screen dia pula. So screen dia adalah standard untuk sebuah phone mid-range. Jadi dia ada screen AMOLED berukuran 6.78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan juga kadar refresh rate sehingga 120Hz. Dan juga dia sokong kandungan video HDR 10+. Jadi of course itu semua adalah spek screen yang bagus untuk sebuah phone mid-range. So memang warna dia akan nampak sangat pekat. Lepas tu dia punya animation tu bila korang swipe tu memang akan rasa sangat lancar lah. Tapi of course itu semua benda yang boleh dijangkakan untuk sebuah phone mid-range. Jadi jom cakap pasal benda lain pula dekat phone ni. Okay, satu benda yang menarik pasal phone ni adalah kat specs dia, sebab ini adalah antara telefon terawal yang gunakan chipset MediaTek Dimensity 7200. Alright, jadi Dimensity 7200 ni adalah chipset mid-range yang terbaru daripada MediaTek. So dia dibuat dengan node proses 4nm TSMC yang sama macam dalam Dimensity 9000, iaitu chipset flagship pada tahun lepas. So korang boleh jangkakan prestasi yang pantas lah untuk Dimensity 7200 ni. Alright, lepas tu storan dalaman dia ada satu je, iaitu 256GB. Tapi untuk RAM dia ada dua varian, iaitu 8GB dan juga 12GB. Dan juga RAM tu boleh dibesarkan lagi dengan function extended RAM sebanyak 8GB lagi. Tapi untuk dia punya storage, korang tak boleh besarkan guna card memory micro SD. Lepas tu kapasiti bateri dia pun aku rasa okey untuk sebuah phone mid-range, iaitu setakat 4600mAh. Tak besar macam setengah phone mid-range yang lain. Tapi yang lagi menarik adalah dia sokong kadar pengecasan 66W dan juga charger dia ada dekat dalam kotak sekali. Okay, so jadi jom cakap pasal tarikan utama untuk phone ni, iaitu pada kamera dia. Jadi Vivo V27 5G dia ada 3 kamera kat belakang ni, iaitu kamera utama 50MP dengan sensor Sony IMX 766V dengan juga penstabilan image optical ataupun OIS. Lepas tu dia ada kamera ultra lebar 8MP dan juga kamera macro 5MP. Lepas tu dekat depan dia ada kamera selfie dengan jumlah megapiksel yang agak tinggi untuk sebuah phone mid-range, iaitu kamera selfie 50MP. Dan juga dia ada kat dalam lubang punch hole, so nampak kemas lah skrin ni. Okay, jadi satu function baru yang Vivo perkenalkan dekat dalam Vivo V27 5G ni adalah function Aura Light Mode Portrait. So function dia kalau korang nak ambil gambar mode portrait pada waktu malam ataupun low light, bila korang activate portrait ni, dia akan terus activate low light portrait mode dan dia akan terus hidupkan lampu flash ni lah. Dan juga kononnya dia punya sensor ni boleh cantikkan lagi gambar mode portrait korang walaupun diambil pada waktu malam. Alright, jadi jom kita tengok beberapa contoh gambar dan video yang diambil menggunakan Vivo V27 5G sekarang.
Jadi last kali aku nak cakap pasal harga dan pendapat aku tentang phone ni. Alright, jadi waktu video ni dirakam masih belum ada harga untuk Vivo V27 5G. Tapi bila dah ada nanti aku akan letak dekat sini lah. Alright, jadi pendapat aku tentang Vivo V pada tahun ni adalah dia kembali kepada asas lah, back to basics. Kalau macam sebelum ni, Vivo V25 dia ada permukaan belakang yang boleh bertukar warna lah. Lepas tu sebelumnya Vivo V23 dia ada kamera selfie dengan dua lampu flashlight dekat depan ni. So macam lebih tu lebih pada gimmick lah. Untuk V27 pada tahun ni, dia cuma pentingkan function asas yang kita akan guna setiap hari saja. Dan aku rasa ni langkah yang betul lah. Kemudian dia punya rekaan dia still masih nampak premium walaupun dia phone mid-range. Alright, jadi sampai itu je video kita kali ni. Bagi tahu kita orang dalam komen kalau korang berminat dengan Vivo V27 5G. Alright, ikuti kami dekat semua media sosial dan download app Teknif untuk giveaway yang menarik pada setiap bulan. Terima kasih kerana menonton. Kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.